Kita akan uji coba padi dari Jepara ya Pak. Ya, hasilnya udah bagus. Iya. Udah puas. Iya. Sen giling padi MT212 sekali proses niku laras napa mboten? Satu laras. Kali proses. Laras nggih. Iya. Satu kali proses. Satu kali proses nggih. Niku pun pas. Kedua dedaknya langsung halus, enggak ada lagi sekam. Iya. Sampur bersih, enggak ada limbah. Enggak ada limbah. Ya. Jadi enggak bikin limbah lagi. Nah. Ini padi dari Jepara. Ya, panenan manual tanpa blower sama biasa. Sedangkan ini dari Sragen. Inpari 32. Kita akan nanti dicoba sama-sama. Bang, padi dari Jepara. 12,6. 12,65. Kita akan uji. Ini padi dari Jepara. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan, ini gasol MT212. Kita bongkar hasilnya seperti apa. Ini pakai padi di Jepara. Sampun halus dereng Pak. Sampun. Amun cai. Lima dua lima dari padi Newau. 12,65. Sing plastik kan gini ya. Ikan dua diesel. Jadi kewau bahannya kan 12,65. Nah, niki kan sing ketinggalan, dedak sing ketinggalan kali sing jero. Dasar niki kan 11,95 kan ya, Ten. Kisaran 7 on sing dados sedak sing ketinggalan terakhir kan ya ten dereng kula mateni wau kan terakhir saya ten kan ya ten 12 kilo nggih 12 kilo nggih lagi niki kula anu 6,65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita datang tamu spesial dari Jepara ya Pak. Nggih. Jepara Bapak Zainal yang jauh-jauh dari Jepara berangkat tadi pagi mungkin untuk memastikan dan dia untuk datang di tempat kami. Nah, pada kesempatan ini mungkin dia udah pesan udah beberapa minggu yang lalu. Lumayan kurang lebih 2 bulan ya Pak. Iya, 2 bulan. Kurang lebihnya di situ. Dan kita untuk memastikan juga kita menghubungi kalau memang unit jatahnya bagiannya sudah selesai, kita akan ngabari. Alhamdulillah tadi pagi kita Bapak Janal udah berangkat dari Jepara dan kita tadi udah uji coba dengan bawa bahan sendiri ya Pak ya, jangan bawa bahan sendiri. Nah monggo, kalau sampun training, kalau sampun uji coba, monggo dinongko panjenengan untuk hasilnya pripun untuk senyaman. Ya hasilnya udah bagus. Iya. Udah puas. Iya. Ya bagus itu. Terus, Iko, beliau ini pesennya MT212 mesin giling padi tanpa sekam, aliasnya ini dedaknya semuanya halus. Nah, tingkat kehalusan saya menyesuaikan customernya masing-masing ya, Ten, ya. Yeah. Dalam arti itu setiap daerah, setiap orang memang kebutuhannya berbeda-beda. Bukan berarti kita pakem. Ya memang kalau standarnya maksudnya sekian, cuman kalau memang minta yang lebih halus lagi, monggo kami bisa.
Berarti dari sini kita juga mengikuti customer tadi kebutuhannya seperti apa. Kemudian dari situ kinten-kinten tadi kita sudah dicoba mesin giling padi MT212 sekali proses niku laras napa mboten? Satu kali proses. Laras nggih. Satu kali proses. Satu kali proses nggih. Niku pun pas kedua dedaknya langsung halus, enggak ada lagi sekam. Sampun enggak ada limbah. Enggak ada limbah. Jadi enggak bikin limbah lagi. Nah, itulah salah satu keunggulan MT212 memang. Kalaupun tadi Pak Janal minta serepan cadangan saringan yang lebih lembut, ya kita berikan. Untuk apa? Ya untuk perbandingan agar mungkin customer di sana ataupun pelanggan-pelanggannya di sana nanti minta yang lembut bisa melayani kan? Iya. Ya. Jadi itu alhamdulillah tadi kita udah uji coba, kita udah training dan kita ya memang kita tadi beradu juga dalam arti bahan baku dari Jepara itu seperti apa, bahan baku dari Sragen itu seperti apa. Nah, beliau juga melihat sendiri hasilnya ngeten nggih. Jadi kan kita juga apa? Lebih terbuka. Artinya kan kita akan bimbing sesuai mungkin wilayahnya masing-masing. Monggo Ibu ada tambahan atau Bapak? Ampun. Nah, ngeten kan ya. Mboten bingung to, Pak? Mboten nggih, mboten nyasar nggih. Oh, ini. Ya alhamdulillah itu mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Nggih. Ya mudah-mudahan iki dadosaken wasilah mesin Mak Tani, dadosaken wasilah panjenengan sekeluarga Pak Yainal, dadosaken wasilah kelancaran kesuksesan dalam usaha ini pun, dipunparingi kesehatan kelancaran dan dipunparingi keberkahan ini pun untuk semuanya. Ngeten nggih. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.